Oke guys, kembali lagi bersama Inkepo di sini. Kali ini kita akan membahas game Emoji Blast. Emoji Blast ini salah satu game yang lagi populer di Play Store. Game ini katanya dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan dolar. Nah, bagaimana untuk mendapatkan puluhan hingga ratusan dolar ini? Teman-teman cukup download aplikasi ini yang ada di Play Store. Nah, untuk mengumpulkannya, teman-teman memainkan game ini dengan cara menggabungkan beberapa ini gambar-gambar ini kan menjadiin satu. Nah, nanti kalau kayak gini teman-teman akan mendapatkan sejumlah dolar. Nah, kalau sudah teman-teman kumpulin banyak dolar itu, teman-teman bisa menukarkan ke PayPal atau OVO dan Amazon. Pokoknya masih banyaklah tempat untuk penukarannya. Apakah aplikasi ini benar-benar menghasilkan uang atau tidak? Ya, kita akan mengetahuinya ya guys setelah berikut ini. Nah, di sini admin Inkepo telah memainkan game ini. Udah mereview beberapa game ini melewati iklan-iklan hingga mendapatkan saldo PayPal. Di sini saldo PayPal kita ada 102,39 US dollar ya guys. Nah, untuk pembayarannya itu sendiri ada Amazon, PayPal, Google Play, melalui ATM Bank BCA, OVO, dan GoPay. Nah, teman-teman di sini bisa melihat, kita akan mencoba untuk melakukan redeem dalam berbagai metode yang disediakan, yaitu ada Amazon, PayPal, Google Play, BCA, OVO, dan GoPay. Sedangkan untuk minimum penarikan itu 100 dolar dan maksimal 200 dolar. Nah, apakah aplikasi ini terbukti akan membayar? Kita simak video ini ya guys. Oke, di sini kita mencoba untuk menarik via PayPal. Jadi di sini katanya kita masukin alamat email. Nah, di sini alamat emailnya aku masukin ya, alamat email PayPal. Kita coba masukin. Di sini kita claim 100 US dollar. Kita pencet claim ya. Nggak bisa ya guys, claim. Dia tetap kembali. Saldo saat ini masih tetap 102,39. Sedangkan untuk Google Play kita coba aja ya, karena di sini emailnya masih melengket email yang sebelumnya. Kita tes aja pencet claim. Masih tetap ya guys, nggak bisa untuk Google Play. Kita coba Bank BCA di sini. Dia masukin alamat email, OVO alamat email. Wah. Kita cobain 200 US saldo nggak mencukupi. Nah, untuk GoPay kita coba juga nih. Kita uangkan. Wah, GoPay dia minta masukin alamat email. Jadi cuma yang masuk akal itu Amazon, Google Play sama PayPal, itu masukin alamat email. Bank BCA, OVO dan GoPay, masa kita masukin alamat email guys? OVO dan GoPay kan masukin alamat ini, nomor telepon, bukan alamat email. Sedangkan untuk Bank BCA kan kita harus masukin nomor rekening. Di sini dia minta alamat email, dan apapun yang kita klik kita masukin, nggak bisa kita pencet tombol claimnya, dia akan tetap ya. Jadi untuk aplikasi ini terbukti scam. Jadi aplikasi ini tidak legit ya sama sekali. Jadi buat teman-teman yang cuma ingin bermain game puzzle ya, direkomendasiin sih game ini, tapi kalau untuk menghasilkan uang, game ini sama sekali nggak menghasilkan uang ya. Dia scam, walaupun kalian menonton iklan menghabiskan uang untuk beli item dalam game ini untuk mendapatkan dolar, itu percuma aja teman-teman. Teman-teman nggak akan dapat, karena ini video ini dibuat sekarang tanggal 23 Mei 2021. Sama sekali nggak bisa kita melakukan penarikan. Untuk 100 dolar itu kita pencet claim, dia tetap kembali ke menu awalnya.
Sedangkan untuk 200 dolar, saldo kita nggak mencukupi katanya. Itu masuk akal. Tapi untuk 100 dolarnya nggak bisa masuk sama sekali. Jadi terbukti scam ya guys, scam. Jadi sekian review dari aplikasi ini. Bagi teman-teman yang suka, silakan like, subscribe, dan komen.